Prediksi Barcelona vs Madrid, perang urat syaraf di El Clasico ke-237. Barcelona dan Real Madrid kembali bentrok pada jornada ke-36 La Liga di Camp Nou, Senin, 7 Mei 2018, dini hari WIB. Duel tersebut memang terkenal selalu menghadirkan ketegangan di dalam lapangan. Namun bedanya pada El Clasico edisi ke-236 kali ini perang urat syaraf sudah dimulai sebelum pertandingan dimulai. Masalahnya adalah Guard of Honor. Pelatih Madrid Zinedine Zidane enggan memberikan sambutan penghormatan kepada Barca yang baru saja mengunci titel Liga pekan lalu. Padahal sesuai tradisi, kubu Los Blancos harus melakukannya jelang laga untuk menghormati sang rival abadi. Zidane mengungkapkan Barca yang mulai merusak tradisi tersebut. Sebab sebelumnya ketika El Clasico jilid 1 musim ini, Blaugrana enggan memberikan Guard of Honor kepada Madrid yang baru saja menjuarai Piala Dunia antar klub. Saat itu pihak Barca mengonfirmasi tak mau memberikan sambutan tersebut karena tak bermain di kompetisi yang sama. Mendengar alasan tersebut, Zidane merasa kesal dan meluapkan emosinya saat konferensi pers jelang laga. Setelah Piala Dunia antar klub, saya sadar Guard of Honor tidak penting bagi mereka, Barca. Beberapa mengatakan kalau mereka tidak ada pada kompetisi itu, menurut saya itu semua bohong. Untuk mengikuti kejuaraan itu kami harus memenangkan Liga Champions, dan mereka berpartisipasi di ajang itu, kata Zidane dikutip Marca. Dengan rasa hormat, kami tidak akan melakukannya karena mereka pun begitu. Apa yang paling yang penting saat ini, kami selalu menghormati segala prestasi yang sudah dicapai Barca, entrenador berpaspor Prancis itu menambahkan. Berbeda di sisi lain, pelatih Barca Ernesto Valverde tak mau ambil pusing dengan perdebatan tersebut. Menurutnya, ada atau tidaknya Guard of Honor bukan suatu masalah yang berarti. Sebab yang terpenting yakni Barca jadi juara musim ini. Semua orang terlalu banyak membicarakan masalah itu, Guard of Honor. Saya tidak peduli seberapa banyak Anda akan membicarakannya. Sebab bagi kami hal tersebut tidak terlalu penting. Terlalu banyak keributan terkait masalah ini. Saya percaya akar masalah di sini karena rivalitas antara Madrid dan Barca, ujar Valverde.